Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ini satu fasal tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, yaitu guru. Agungkan ilmu dan ahlinya. Ya, ini salah satu fasal supaya kita bisa dapat keberkahan ilmu. Mengagungkan ilmu dan ahlinya, para guru-guru. Kita muliakan ilmu, jangan sampai kita hinakan ilmu. Siapapun dia, ya, kita hormatin. Apalagi guru, maka guru kita harus hormatin. Sekalipun umpama berbeda mazhab, berbeda pandangan, hormat. Umpama nih kita nih kuliah, ada kebetulan dapat gurunya begitu, ya, kita hormat, ta'zim sekalipun. Insya Allah kalau kita ta'zim, ntar ilmunya berkah, nilainya berkah. Kalau kuliah kan ada nilainya. Sekalipun berbeda mazhab, berbeda pandangan, hormati guru. Apalagi mah yang ngajarin kita dari enggak bisa sampai bisa, apalagi. Patuhi perintah-perintahnya, jangan kita kotorin. Ta'zim ilmu, muliakan ilmu. Kitab nih termasuk memuliakan ilmu kitabnya. Kitabnya biar rapi, jangan kitab dicoret-coret, gambar ini gambar itu, jangan. Naroknya biar rapi, jangan naruh sembarangan kitab, naruh di sini. Naruh tempatnya. Jangan tergeletak sembarangan, tergeletak di mana gitu, ya Allah. Itu namanya kita enggak hormat dengan ilmu. Hormatin ilmu, rapi kitabnya. Iklam ketahui olehmu bi anna talibal ilmi, dengan bahwa seorang penuntut ilmu, la yanalul ilma, tidaklah dia memperoleh akan ilmu, wala yantafi abih, dan tidak dia dapat mengambil manfaat dengan ilmu, illa kecuali bi ta'zim ilmi wa ahlihi, dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, baru kita akan peroleh, ya, ilmu dan manfaatnya. Agungkan ilmunya, agungkan ahli ilmunya, yaitu gurunya. Para guru-guru, apalagi guru yang mengajarkan kita, walaupun satu huruf. Apalagi yang sampai kita bisa, apalagi yang sampai kita dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ulama. Apalagi sampai kita demikian. Kalau kita pengen dapat berkah, wa ta'zimul ustadi, ya, wa ta'zimil ustadi wa tawkirihi, dan mengagungkan ustadnya, membesarkan, memuliakannya, dan mengagungkan ustad dan, ya, ya, memuliakannya.
membesarkan ustaz dan mengagungkan ustaz, memuliakan. Qila dikatakan mawasala man wasala illa bi hurmati illa bil hurmati, tidaklah sampai oleh orang yang sampai kecuali dengan hormat. Jadi orang yang sampai itu dengan hormat, dengan sebab dia hormat sampai. Jadi kalau kita pengen sampai pakai hormat. Walaupun kita pintar, apalagi mau kita bodoh. Hormat. Salam hormat. Hormat. Wa ma saqata man saqata ila bi tarkil hurmati wa ta'zimi, dan tidaklah gugur, tidaklah jatuh oleh orang yang jatuh illa kecuali dengan meninggalkan hormat dan mengagungkan. Hormat. Jadi usahakan perbuatan kita, sikap kita tuh hormat. Perkataan kita hormat. Ama ilmu, ama ahli ilmu. Kalau ulama lagi ngajar, kiai, apalagi guru kita lagi ngajar, kitanya cuek, enggak memperhatikan, nunduk tidur aja, sandaran apalagi, itu namanya enggak hormat. Enggak hormat. Coba kalau kamu lihat, kamu digituin, gimana rasanya itu? Kamu ceramah, kita cuek aja. Kesel enggak kira-kira kita? Kesel. Jangan begitu. Perhatiin. Pegang pena. Tampakkan sikap kita itu haus dengan ilmu beliau. Tampak. Bicara, beliau bicara. Siap tulis. Itu namanya kita hormat kepadanya. Tapi kalau kita nunduk tidur, cuek, kita enggak hormat. Maka orang yang seperti ini enggak ada berkahnya. Banyak orang inter, baca kitabnya jago, banyak yang begitu. Tapi berkah ilmunya enggak ada. Enggak dipakai. Guru enggak mau pakai dia. Kenapa? Enggak hormat. Enggak berkahnya. Enggak berkah. Jadi ini kitab ini ngejar berkah, ini kitab ngalap berkah. Cari berkahnya. Cari berkahnya. Jangan sampai kita tinggalkan berkahnya. Ntar kita lihat di sini. Ya, ya, saya ngaji ini dari sejak SMP. Alhamdulillah sejak SMP saya selalu berusaha untuk ngejar berkah. Kalau ini ada, enggak ada keberkahan saya tinggalkan. Perbuatan ini enggak ada keberkahan saya tinggalkan. Wah kalau begini enggak ada berkah nih, enggak. Kalau begini enggak berkah nih, enggak. Jadi selalu pikiran ini terisi dengan takut enggak berkah. Bagus kalau begitu. Takut enggak berkah. Kalau begini takut enggak berkah. Jangan, takut enggak berkahnya. Jadi selalu yang kita kejar itu bagaimana supaya berkah. Saya ingat ada, saya punya guru, beliau punya anak.
baru pulang dari Yordan. Saya jenguk ke situ. Kan hebat nih, udah lama mondok di Yordan, ngaji di Yordan. Pas pulang-pulang kata beliau, ya, yang penting berkah. Nopal namanya. Yang penting berkah. Ya. Guru Zain namanya. Memberikan nasihat kepada anak guru, yang penting berkah. Jadi beliau nasihatin cari ilmu berkah. Itu saya enggak lupa itu. Beliau menasihatkan seperti itu. Allahu Akbar. Saya enggak bisa pesantren mana-mana gitu. Saya cuma ngelihat begitu, ya Allah, berkah ya. Itu membesarkan hati saya. Penting berkah. Penting berkah. Jadi sikap kamu terus cari supaya berkah, gimana nih ilmu. Jangan cuek. Jangan cuek. Apa aja, perbuatan apa aja. Cari supaya berkah gimana. Wa qila, dan dikatakan, al hurmatu khairun minat ta'ati. Hormat itu khairun, lebih baik daripada ta'at. Kenapa begitu? Karena kalau orang yang orang yang hormat sudah pasti ta'at. Tapi kalau orang ta'at belum tentu hormat. Guru suruh datang-datang seperti ini ngaji. Ngaji. Yang lain tinggal. Jangan lagi ngaji kemana-mana. Jangan. Suruh ngaji-ngaji. Yang lain tinggal. Ini diam-diam. Jangan. Usahakan. Cari berkah. Astagfirullahaladzim. Ala taro, tidakkah kau lihat annal insana, annal insana, bahwasanya manusia la yakfuru bil ma'siyati, tidaklah ia kufur dengan maksiat, wa innama yakfuru bitarkil hurmati, hanya saja dia kufur dengan sebab meninggalkan hormat. Jadi kufur. Diperintahkan iblis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi dia enggak mau. Itu namanya apa? Enggak hormat. Diperintahin kagak mau. Kita kalau ada orang kita perintahin enggak mau, marah apa kira? Marah. Suruh ngaji malah kabur. Umpama begitu. Namanya enggak hormat. Jangan sampai disuruh ini enggak mau, disuruh itu enggak mau. Bahkan dilarang ini dikerjain, itu. Jangan sampai begitu. Jadi usahakan supaya apa? Hormat. Karena hormat khairun minat ta'at. Hormat lebih baik daripada ta'at. Dan jangan pernah kita bermunafik diri. Di depan cakep, tunduk-tunduk. Tapi di belakang kita tidak hormat, kelihatan. Dan nanti akan kebuka. Orang yang munafik itu jangan sampai. Kalau sama guru jangan begitu. Itu bakal ketahuan. Kelihatan. Yang dimaksud tamaluk ama guru itu adalah melebihkan. Kalau bersikap ama teman begini, bersikap ama guru lebih.
tapi di belakang tetap bagus. Tuh yang dimaksud tamaluk, mencari muka sama guru tuh begitu. Bukan di depan cakep, di belakang jelek, bukan, itu munafik. Biar paham tuh tamaluk di sini. Di depan guru taat, di belakang kagak taat, itu munafik, bukan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud itu kalau ama bersikap sama teman begini, bersikap sama guru lebih, nah itu, baik di belakang maupun di depan, tuh yang dimaksud tamaluk sama guru tuh begitu. Kejar berkahnya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allimi, dan di antara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan guru. Di antara mengagungkan ilmu, mengagungkan guru. Ya. Pernah saya cerita itu ya. Seorang ulama punya murid, Syekh Ali Baros itu ya. Muridnya Syekh Ali Baros. Ya. Gurunya Habib Umar. Kedatangan seorang ya yang mulia, Nabi Khidir alaihissalam. Kedatangan Nabi Khidir alaihissalam. Muridnya yaitu Syekh Ali Baros, itu belum jadi Syekh ya, masih muridnya. Ali Baros ngurutin gurunya, datang Nabi Khidir, semua murid-muridnya pada nyambut Nabi Khidir. Kalau beliau enggak. Emang kenapa? Kamu kok enggak nyambut Nabi Khidir? Nabi Khidir datang ingin menjumpai engkau. Kenapa? Karena Nabi Khidir ingin menjumpai engkau. Dan engkau guru lebih mulia walaupun walaupun kepada Nabi Khidir alaihissalam. Karena guru sekalipun Nabi Khidir, dibandingkan Nabi Khidir, tetap guru lebih mulia. Ketika dibandingkan Nabi Khidir mulia, tapi ketika dibandingkan dengan guru Nabi Khidir, ya. Dibandingkan dengan guru, walaupun yang datang Nabi Khidir tetap mulia, muliaan guru. Sampai begitu, sehingga dengan demikian gurunya sangat ridho, sampai-sampai berpesan tidak akan saya senang ridho kecuali dibacain Fatihah saya bersama Ali Baros. Jadi setiap dikasih Fatihah, setiap memberikan Fatihah itu beserta Syekh Ali Baros, Habib Umar dan Syekh Ali Baros. Saking apanya? Ridho guru kepada muridnya. Kita seperti itu. Usahakan begitu tuh. Itu namanya apa? Hormat. Hormat. Jadi semua segala sikap kita usahakan seperti itu. Hormat. Dan iblis selalu godain kita tuh. Supaya kita ilmunya enggak berkah. Ilmunya gagal. Iblis selalu godain kita. Pasti berat.
melakukan hormat itu pasti berat. Enggak enteng. Sangat-sangat berat. Kenapa? Karena ketika setan gagal, kita jadi bagus. Setan enggak mau kita bagus. Jadi usahakan setiap sikap kita itu yang hormat. Lagi ngaji itu sikapnya bagaimana? Lagi berdiri depannya, lagi bagaimana? Semuanya itu kita harus perhatiin. Ta'zimul ilmi, ta'zimul mu'allimi. Mengagungkan ilmu, yaitu mengagungkan guru. Qala Aliun karamallahu wajah, berkata Imam Ali karamallahu wajah, ana abdu man allamani arfan wahidan, in sya'a ba'a wa in sya'a ataka wa in sya'a istaraqa. Kata Imam Ali, ana aku adalah abdu, hamba, budak, ya. Man allamani, orang yang mengajarkan aku harfan wahidan, satu huruf. Satu huruf doang, apalagi kalau sampai bisa baca kitab, sampai bisa ceramah, sampai bisa ya berdiskusi, sampai bisa ya berdebat umpama gitu, bernegosiasi ya, macam-macam. Insya'a ba'a, jika ia kehendaki ia jual, wa insya'a ataqa, dan jika ia kehendaki maka ia merdekakan, wa insya'a istaraqa, dan jika ia kehendaki istaraqa. Maksudnya dia jadikan aku sebagai budak dan tawanan supaya aku dapat berkhidmat kepadanya di pintunya. Ada sebuah hadis mengatakan, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulahu. Siapa yang mengajarkan seorang hamba satu ayat daripada kitab Allah, maka dia adalah tuannya. Tuannya. Satu ayat kitab Allah, dia adalah tuannya. Apalagi sampai banyak sekali. Ini jangan kita napein, jangan. Kalau saya, alhamdulillah berusaha memperhatikan ini dari mulai sejak SMP dulu. Ngaji ini sama guru sejak SMP. Perhatiin. Pesan guru begitu. Cari berkahnya, cari berkahnya. Waqad unsittu fi dhalika, dan sungguh aku telah dinasihatkan pada demikian itu. Ra'aitu ahaqqal haqqi, haqqal muallimi, wa aujabahu hibzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi arfin wa'idin alfu dirhamin. Ra'aitu, aku telah melihat, ahakul haki, paling hak dari yang hak. Masya Allah, isim tafdil, paling yang hak dari yang hak. Yang lain kan hak, tapi ada yang lebih berhak. Ini dia, hakul muallimi, adalah hak seorang guru. Wa aujabahu hifzan, dan yang paling wajibnya dijaga, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan, sungguh benar-benar hak bahwa dia dihadiahkan tuh kepadanya, kepada guru itu, sebagai bentuk memuliakan, li ta'limi harfin wa'idin, karena mengajarkan satu huruf, alfu dirhamin, 1000 dirham, satu huruf 1000 dirham. Satu dirham, ya, menurut ya Uni Emirat Arab, ya, sama dengan 3.963,87 rupiah Indonesia. Jadi, ya, dirham
Uni Emirat Arab itu sama dengan 3.963,87 rupiah Indonesia. Jadi kalau Indonesia rupiahnya segitu, 3.963,87 rupiah kali 1.000 tadi berapa, berarti 3 juta. 3.963,870 ribu. 3.963,870 ribu. Satu huruf. Jadi satu huruf itu 3 juta. 900 berarti 4 juta dah ya. 4 juta berarti ini. 963 kan berarti 3 4 juta. Satu huruf bayar 4 juta. 4 juta, 4 juta, 4 juta. Tuh kalau mau dibayar, enggak kebayar. Jadi kalau kita sedekah sama guru itu bayar bukan, bukan. Bukan, itu kamu kasih guru sedekah ganti waktunya. Aturan beliau kerja nyari duit, kamu ganti itu. Begitu. Nah, kita ya, udah kagak ya ini berbuatnya kagak benar. Jangan sampai itu. Kita udah enggak bisa kasih sesuatu, duit kita enggak kasih, singkong kagak kasih umpama. Apa begitu? Enggak ada. Biar benar. Hadiahkan guru akhlak yang mulia, sikap yang mulia. Jangan kerjain apa yang dilarang. Tinggalin. Apa yang dilarang dikerjain. Mana enggak mau jengkel guru. Jangan. Jangan sampai begitu. Ini perhatiin. Jangan anggap enteng, nanti kamu bakal nyesel. Ntar udah umur 40 kamu nyesel, ya Allah. Kenapa begitu? Baru kerasa tuh keberkahan ilmu. Sekarang belum kerasa, ntar udah umur 40 itu terasa, ya Allah, susah banget. Sekarang boleh jadi banyak ini, banyak ini, banyak ini. Ntar kalau udah umur 40 biasanya tuh baru kelihatan berkah ilmunya, enggaknya baru timbul penyesalan. Ya Allah, jangan sampai begitu sekarang. Bukan guru pengen minta dihormatin, bukan, emang begitu aturannya. Dan guru jangan pengen minta dihormatin, jangan. Ya. Nah, sebagai murid menghormatin. Nanti begitu terus, begitu terus, begitu terus. Jangan kita ya apa menghancurkan diri kita. Biarin aja. Biarin aja. Jangan. Wala turku aydikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu dalam kehancuran. Kan ada yang begitu modelnya itu orang. Biarin aja. Nanti kamu akan menyesal. Jangan begitu.
Setan tuh iblis ngelihat orang model kayak begitu, kata iblis, alhamdulillah ada yang demenin di neraka. Jangan ya. Lawan, nafsunya dilawan. Nafsunya dilawan. Saya, kenapa ini saya sampai meletakkan ta'limu ta'alim sampai menjadi kurikulum? Karena saya pengalaman dengan ini berasa buat saya. Saya katakan tadi, dari sejak SMP saya sudah belajar ini. Sudah khatam ini SMP. Padahal saya bukan pesantren. Sudah khatam ini, alhamdulillah. Baca sendiri, ngartiin sendiri. Di depan guru. Saya baca sendiri sama guru ini. Ngartiin sendiri di depan guru. Waktu itu masih SMP. Subhanallah. Kan luar biasa. Ngartiin sendiri, baca sendiri depan guru sampai khatam. Jadi berasa buat saya. Berasa. Nah, guru saya Ustaz Usup, sekarang beliau lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya Allah. Amin. Juga saya belajar ini kepada guru saya Mahfuz. Ini dua guru ini belajar ini. Ya. Jadi sangat berasa sekali keberkahan ini kitab ini. Jangan sampai kita menafikan kitab ini. Ta'limu ta'alim. Apalagi sampai mengatain kitab ini, saya pesan kepada kamu semua, jangan sampai. Ini tersebar kitab ini di Indonesia, di kalangan madhab Syafi'i, padahal ini bukan madhab Syafi'i ini. Hanafi ini, karena rujukannya Hanafi banyak. Kalau dalam ya, madhab, ya, dalam akhlak sama. Ya. Akhlak sama. Tersebar ini banyak dipakai di kalangan pesantren, menandakan ini kitab barokah. Kita ambil dari ini, kitab ini kita kaji, insyaallah berkah. Jangan sampai kamu benci sama ini kitab, nanti enggak berkah. Jangan sampai sesuatu yang udah dicinta sama Allah lalu kita benci. Cintanya Allah kita benci, jangan. Kamu punya cinta lalu cintamu dibenci, marah enggak kamu kira-kira? Kasih jempol. Ya. Fa inna man 'allamaka harfan, karena sesungguhnya orang yang mengajarkan engkau satu huruf. Ma'a tahtaju ila, serta apa yang kau butuh kepadanya fid dini, dalam agama, fa huwa abuka fid dini, maka dia itu adalah bapa engkau dalam agama. Dia itu bapa engkau dalam agama. Jadi beliau itu bapa kita. Yang ngajarin kita tuh bapak kita. Jangan berbuatnya macam-macam, jangan. Karena ada di antara murid yang marah sama gurunya, kesel, cuek aja. Jangan. Jangan. Wa kana ustazuna asy-syekhu al-imamu Sadiduddin Asy-Syirazi, adalah guru kami Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Yaqulu, beliau berkata, qala masyayikhuna, telah berkata guru-guru kami, man arada, siapa saja yang ingin, ayyakuna bunuhu aliman, bahwa adalah putranya, anaknya orang alim. Dia pengen kalau punya anak jadi alim, fayam bagi makasiyogyanya ayyura'iyal ghuraba, bahwa ia memperhatikan para pengembara minal ulama'i, dari minal fuqaha'i, daripada ahli fikih, mengembara
ahli fikih lagi mengembara, atau ulama yang ada di mana gitu, yang sedang berjuang memperjuangkan agama, perhatiin, perhatiin. Bagaimana? Perhatiin, wa yukrimahum, dan muliakan mereka, muliain. Perhatiin, muliain, wa yu'azzimahum, dan agungkan mereka. Kemudian wa yu'tiyahum, berikan kepada mereka syai'an, sesuatu. Kita orang kaya banyak duit, bagi. Kita enggak bisa apa-apa, baginya bisanya duit, bantuin bagi duit. Di kampung kita ada orang umpama lagi berjuang, kita bantuin. Dia bikin majlis, dia bikin pesantren. Ya. Muliain. Ulama yang sedang berjuang, muliain, bantuin. Jangan cuek, apalagi benci, jangan. Ini penting sekali. Perhatiin. Nih, kalau kita kepengen punya anak, punya keturunan ulama. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, maka jika tidak adalah anaknya jadi orang alim. Kalau anaknya enggak jadi, yakunu hafidhu aliman, adalah ya, anak cucunya, cucunya jadi orang alim. Jadi enggak anaknya, cucunya. Lantaran apa? Muliain tadi. Perhatiin tadi. Memberi, mengagungkan, memberikan sesuatu kepadanya. Insyaallah. Jadi orang alim. Saya dulu ngaji. Ngaji saya di Rawabuaya, menjauh dari sini kan Rawabuaya. Jalan kaki kan. Ngeteng naik mobil. Ada di sini orang ya. Engkong-engkong tua ngaji. Itu bagi duit saya. 5.000. Kalau dulu 5.000 gede. Sekarang 5.000 50.000 kali ya. 100.000. Dikasih buat ongkos ngaji, masya Allah, senang banget. Insya Allah itu selalu kasih tuh, dia selalu kasih. Dia senang ngelihat saya ngaji dari sini ke Rawabuaya, kan jauh dari Kebon Jeruk ke Rawabuaya jauh, ngeteng, jalan kaki, naik mobil, jalan subuh subuh. Dia tahu kalau saya jalannya subuh subuh, 4:30. Coba bayangin tuh, dikasih sama dia. Saya yakin insya Allah enggak anaknya, ntar cucunya udah kelaten cucunya. Sekarang cucunya lagi ke luar negeri, belajar di luar negeri, di Mesir. Itu dia udah mulai kelaten. Iya. Bukan berarti saya orang mulia, bukan itu yang dilihat. Orang bantuin siapa aja yang bantuin orang lagi ngaji. Atau bantuin kiai. Saya punya sahabat, masya Allah, pinter banget itu. Saya aja, saya belum bisa, dia udah bisa. Saya memang baru ketika itu. Itu kasih patuh saja sama dia, udah bisa baca dia. Saya, masya Allah, kita baru. Dia udah bisa baca. Allahu Akbar. Jadi kita teman-teman pada nanya, apa kita? Kita sebelum ngaji kan mutola dulu. Sebelum ngaji sama guru mutola dulu. Takut tak disuruh baca. Sebelum ngaji mutolak semua. Itu dia yang paling bisa. Sungguh heran saya kepadanya. Kok bisa-bisa begitu? Ternyata setelah diusut-usut-usut, beliau punya kakek
itu yang memberikan tanah guru saya, yaitu Kiai Usman Perak, guru daripada guru saya. Saya punya guru Kiai Makmun, beliau punya guru Kiai Usman Perak. Itu Kiai Usman Perak dikasih tanah oleh engkongnya. Dikasih tanah bukan buat pesantren, bukan, buat tinggal. Dengan sebab itu dia punya keturunan jadi ulama. Pintar-pintar. Subhanallah. Itu nyata itu. Nyata banget. Benar apa yang dikatakan di sini. Ikuti. Jangan dinapain, jangan dilawan. Apalagi kita benci kitab ini, jangan. Ini benar ini. Insyaallah. Kalau enggak berkah enggak mungkin sampai tembus ke mazhab kita Syafi'i ini kan kitab. Insyaallah. Wa min tawqiril muallimi alla yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu. Dan di antara memuliakan ilmu alim guru, sudah jam 6 ya, cukup dah. Wallahu a'lam bishawab. Wa min tawqiril muallimi.